Halo, assalamualaikum. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan hasil scan yang paling bersih sepanjang zaman. Jadi, yang pertama kali kita di sini kita membersihkan menggunakan Adobe Photoshop. Di sini tidak membutuhkan waktu lama, cuma sebentar. Nah, caranya yang pertama kali adalah kita buka open, klik file, lalu open. Di sini menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS3. Di sini juga bisa menggunakan Adobe Photoshop tipe lain. Tapi saya menggunakan ini karena ini yang ada. Oke, langsung saja. Dan yang pertama kali saya lakukan adalah caranya untuk membersihkan hasil scan yang sangat cepat, yaitu kita pilih yang akan kita bersihkan, lalu klik open. Setelah kita klik open, lalu kita klik background, layar background ini dua kali. Setelah itu, oke. Nah, background ini akan menjadi layar. Oke. Setelah itu kita ambil Magic Wand Tool. Nah, setelah Magic Wand Tool itu kita ambil, lalu kita klik di daerah kertas. Nah, sehingga menjadi titik-titik seperti ini. Setelah menjadi titik-titik seperti ini, kita klik delete. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Setelah itu kan ini masih ada seperti kayak kertas, jadi kita klik Ctrl plus dan kita hapus dan delete, lalu Ctrl min. Nah, setelah itu kita klik Ctrl D untuk menghapus bintik-bintik yang seperti tadi, lalu klik file, lalu save as, lalu buat namanya 6021. Oke. Sorry. Jadi kita men-save-nya dengan format JPG. Nah, seperti ini. Oke, save. Oke. Nah, mari kita lihat hasil dari yang kita buat tadi. Ini asli dan ini yang bersih. Nah, jadi hasil scan seperti sudah bersih dengan cara seperti tadi. Sangat mudah bukan? Jadi caranya adalah saya jelaskan lagi untuk lebih spesifik lagi. Jadi kita pilih tanda tangan. Nah, ini kan lebih sepertinya agak sulit. Nah, kita pilih. Setelah itu kita klik background dua kali. Setelah itu kita ambil Magic Wand Tool. Setelah itu kita klik. Lalu kita delete. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita klik Ctrl plus untuk memperbesar. Nah, karena kita agak pusing melihatnya, jadi kita bisa klik Ctrl D untuk menghapus pusing tadi. Setelah itu kita kliklah yang akan kita hapus selanjutnya seperti ini. Lanjut ke sini, delete, dan ini delete, delete, kita geser ke samping, lalu kita klik delete, 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 dan delete. Oke, kita minimize. Nah, kan sudah bersih, jadi kita klik file, lalu save as, lalu kita ambil yang JPG, satu save, jangan PNG, karena kalau PNG beda. Oke, seperti itu. Nah, mari kita lihat hasil dari yang kita buat tadi. Scan. Nah, ini adalah hasil.
Ini adalah yang asli dan ini adalah yang sudah bersih. Sangat berbeda kan? Jadi begitulah cara membersihkan hasil scan dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dengan cara yang sangat mudah dan sangat simpel. Oke, harap di subscribe untuk hasil untuk ilmu-ilmu yang lain yang sangat mudah. Oke, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.